Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya di ND Channel 2019. Untuk video kali ini saya ingin mereview underbone dari Nui ya. Underbone Nui untuk Ninja 250 Fi. Ini dulu saya belinya online ya. Kalau nggak salah itu untuk harga sekitar 400 ribuan. Memang untuk merek Nui ini murah guys, dibandingkan untuk merek-merek yang lainnya. Untuk pemasangan juga nggak begitu susah ya. Ini sengaja saya pilih yang warna hitam ya, supaya dia lebih menyatu dengan bodi rangka motor. Ini untuk pemasangan itu untuk master remnya kita balik guys, yang dalam jadi bagian luar, yang luar jadi bagian dalam. Karena kalau nggak gitu untuk selang remnya itu nggak nyampe. Apalagi ini untuk motor yang tipe ABS ya, ini Ninja 250 Fi yang ABS. Di sini juga ada untuk penyetelan. Lubang-lubang tempat baut itu bisa disetel mau ke atas atau ke bawah, ke depan atau ke belakang guys. Nah ini untuk master rem saya ini tergores guys, karena sering gesekan sama cover arm yang dulu saya pernah pasang. Ini untuk kualitas underbone-nya itu kalau nggak salah dia pakai bahan itu CNC guys, CNC aluminium itu. Nah ini dulu juga di pucuk sini itu ada semacam penutup karet, nggak tahu jatuh kemana yang satu, jadi yang satu saya copot sekalian. Selama pemakaian underbone ini enggak ada masalah sama sekali guys, dia juga enak untuk rem juga ya, seperti orinya lah, cuma untuk kaki kan bisa mundur ke belakang, jadi untuk ergonominya itu lebih enak waktu dipakai untuk kecepatan tinggi. Ini untuk yang sebelah kiri juga sama saja, untuk pemasangannya itu ada lubang-lubang untuk setelan, mau dimajukan bisa, dimundurkan juga bisa. Seperti biasa guys, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Terus untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih, matur nuwun. Oke, kita lanjut lagi ke video kita. Ini untuk tampilan yang sebelah kiri ya, itu untuk ketebalan dari bahan materialnya itu kurang lebih sekitar 4 sampai 5 mili lah ya. Ini untuk pengukitnya juga nggak begitu keras, sama kayak standarnya. Terus untuk step ini nggak bisa ditekuk ya guys, ini paten. Kalau untuk yang paten seperti ini itu bahayanya kalau motor sampai roboh guys, pasti bisa patah. Soalnya kalau yang ori itu kan dia bisa nekuk untuk jaga-jaga, kalau motor itu roboh dia mau nekuk ke dalam, jadi nggak patah. Untuk merek Nui Biker ya ini, saya rasa kualitasnya juga sudah lumayan guys, mengingat untuk harga dia udah yang paling murah di antara underbone untuk Ninja 250 Fi yang ada di pasaran. Terus untuk tampilan menurut saya juga sudah mantap, finishingnya juga rapi.
Oke guys, jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.